Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai semua. Saya Uzaifah dan pada hari ini saya akan buat resensi tentang buku Sifat 20, Sejarah dan Kupasan Pendekatan Akidah. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Rodi atas kesudian menyebut saya dan terima kasih juga kepada PTS atas kepercayaan untuk saya meresensi buku terbaru terbitan mereka lah. Jadi bila sebut tentang Sifat 20 ni sebenarnya tidak asing lagi dalam dunia Islam. Walau bagaimanapun pada awalnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat 20 ini belum lagi ataupun sebenarnya dia tidak muncul lagi, belum lagi dipelajari secara mendalam, yang mana dalam Al-Quran dan Sunnah sendiri para sahabat apabila belajar tentang Islam dia tidak banyak bertanya tentang sifat-sifat Allah. Malah mereka ni lebih kepada bagaimana untuk meningkatkan lagi keimanan dalam diri mereka, dan mereka bagusnya mereka ini adalah kerana mereka hidup satu zaman dengan Rasulullah. Jadi sebarang pertanyaan boleh direct dengan Rasulullah. Tetapi dari semasa ke semasa, maka ketika Islam itu berkembang ke luar daripada jazirah Arab, maka Islam itu bercampur baur dengan fikiran falsafah. Jadi maka muncullah satu cabang ilmu yang baru yang kita namakan dia sebagai sifat 20. Yang mana pada asalnya sifat 20 ni, kalau dilihat pada sejarah, dia bukan cerita tentang sifat 20 tetapi 13 sifat yang utama bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam 13 sifat itu macam mana boleh lahirnya? Sebab itu dia katakan tajuk buku ni Sejarah dan Kupasan. Bila cerita tentang sejarah, pada asalnya memang kita boleh tengok dalam Al-Quran sendiri Allah itu bersifat dengan maha mendengarnya, dengan maha mengetahuinya, dengan maha pengampunnya. Tapi apabila Islam mula berkembang, dalam buku ni diceritakan apabila Islam itu mula berkembang keluar daripada tanah Arab, maka berlaku percampuran. Ini dalam bab yang pertama. Sebelum itu saya ceritakan dalam buku ini kita terbahagi kepada dua bab yang utamalah, iaitu yang pertama dari segi sejarah dan yang kedua kupasan tentang sifat 20 bagi Allah. Jadi kembali kepada cerita tentang sejarah, macam mana boleh terjadinya cabang-cabang ilmu iaitu sifat 20. Pada asalnya sifat 20 ini hanyalah sifat 13 sifat sahaja. Daripada 13 sifat tu yang disusun semula oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, maka ketika itu berlaku pertembungan di antara jemaah Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan juga Mu'tazilah ketika itu. Bila berlaku pertembungan ini, perlu kepada penyucian semula sifat-sifat bagi Allah. Kerana kalau kita tengok sifat-sifat yang disandarkan oleh golongan Mu'tazilah ni, dia seakan-akan memberi sifat manusia ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sebenarnya bukan. Allah ini sangat berbeza dengan makhluk. Dia tidak sama sekali menyerupai dengan makhluknya. Dalam buku ini dia memfokuskan kepada Imam Sanusi yang menceritakan tentang pembahagian semula 13 sifat bagi Allah dan ditambah lagi dengan 7 lagi sifat. Dan kalau kita cerita tentang sifat 20 ni, ada pula 4 pembahagian dia lah. Dari segi nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Itu dari segi sejarah yang diceritakan bagaimana terjadinya sifat 20 ni. Dan sifat 20 ni juga perkara yang menjadi polemik apabila adanya cerita tentang sifat 20 ni adalah muncul pula satu rangkaian yang kita namakan dia sebagai Tauhid 3. Ataupun orang selalu kenal dia 3 serangkai. Itulah dia Tauhid yang kita namakan sebagai Uluhiyah, Rububiyah dan juga Asma' wa Sifat. Cabang-cabang tentang Tauhid 3 ni memang ada polemik-polemik yang sampai sekarang pun masih lagi ada perbahasan-perbahasan dalam kalangan ulama. Kerana ada yang mengatakan bahawa Tauhid 3 ini seakan-akan menyerupai kepada konsep Trinity oleh Kristian lah. Yang mana sebab tu saya kata tadi pada awalnya, kerana Islam ni semakin berkembang di luar daripada Jazirah Arab, maka dalam buku ni dia cuba memberitahu bahawa bila sifat 20 ni disusun semula, maka ada golongan-golongan falsafah ni dia rasa tercabar dengan benda ni. Jadi dia nak lawan benda tu, dia datangkan satu pemahaman ataupun ideologi yang kita namakan sebagai Tauhid 3. Yang mana Tauhid 3 ni kalau bahasa kita, dia cuba mengasimilasikan ataupun cuba mengislamkan fahaman-fahaman Kristian, golongan Kristian. Yang mana kita tahu golongan Kristian ni ada 3 Trinity, konsep Trinity. Ada Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus. Dia cuba untuk melawan sifat 20 tu. Tapi kupasan dalam buku ini tidaklah terlalu terperinci tentang bukan kritikan antara sifat 20 dan Tauhid 3 ni. Sebab fokus buku ini sebenarnya ingin bercerita tentang sifat 20 bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita ceritakan pada bahagian yang kedua, iaitu kupasan pendekatan akidah. Jadi dalam bab yang kedua dia berceritakan tentang 13 sifat yang utama bagi Allah
kemudian ditambah lagi dengan 7 sifat yang lain menjadikan kesemuanya 20 sifat, dan 20 sifat ni adalah 20 sifat yang wajib. Bila ada 20 sifat yang wajib, maka Imam Sanusi mendatangkan lagi 20 sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan satu sifat yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang menariknya di sini adalah saya kira penulisan buku ini ayat itu cuba dimodenkan, tetapi memandangkan kalau siapa yang belajar kitab kuning, dia tahulah ada beberapa perkataan yang sukar untuk ditafsir, untuk diterjemahkan ataupun dialih bahasa kepada bahasa Melayu moden. Jadi dia datangkan dengan dia mengekalkan terma-terma tersebut dengan meletakkan nota kaki ataupun nota hujung lah untuk menjelaskan maksud perkataan ini yang sebagaimana apa. Ya, yang menariknya tentang ini juga saya sebenarnya terfikir-fikir sebab apa? Apabila menyebut tentang soal sifat 20 bagi Allah ni, apa yang digariskan oleh ulama zaman dahulu, dia banyak bermain dengan dalil-dalil akal. Dia banyak menggunakan akal berbanding ayat-ayat Al-Quran. Kerana kalau kita balik kepada sejarah tadi, golongan falsafah ni banyak menggunakan akal. Sebab itu pada awalnya Mu'tazilah ni, pada awalnya dia nampak macam selari je dengan pemahaman Islam. Tapi mungkin ada sikit berlaku sedikit tergelecoh lagi. Mungkin ada berlaku sedikit terpesong sedikit lah. Kerana dia melebihkan akal berbanding ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Maka Ahlu Sunnah Wal Jamaah yang ketika itu dipelopori oleh Abu Hasan Al-Ash'ari, dia membersihkan balik benda-benda ni. Jadi dia datangkan bukti-bukti berbentuk akal. Bila datangkan bukti-bukti berbentuk akal ni, maka orang-orang pada ketika itu dia akan tergerak, terdetik pada dalam fikiran dia bahawa oh, rupanya ini yang sebenarnya dimaksudkan dengan sifat-sifat bagi Allah. Contoh macam sifat wujud bagi Allah, macam mana nak kita nak gambarkan sebagai wujud? Dia bagilah penerangan bahawa macam yang kita tahu secara logiknya, bila ada sesuatu benda, mesti ada orang yang menciptakan benda tu. Jadi begitulah dinisbahkan. Tapi Allah tidaklah begitu. Maksudnya Allah ini tidaklah diciptakan oleh satu benda atau entiti yang lain, tidak. Itu cuma nak memberi pemahaman, maksudnya dia menggunakan logik akal untuk menerangkan tentang sifat-sifat bagi Allah. Dan di bahagian penutup adalah ini antara beberapa perkara yang saya sukalah tentang buku ini. Yang pertama adalah dari segi susunan dia, kita boleh nampak bagaimana berlakunya perkembangan ilmu falsafah sehingga boleh terlahirnya cabang-cabang mata pelajaran ataupun cabang-cabang ilmu dalam Islam, terutamanya dalam bab akidah lah. Yang khususnya kat sini kita cerita tentang sifat 20 bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia ceritakan juga tentang sejarah-sejarah bagaimana pengajian tentang sifat 20 ini memberi kesan yang sangat besar kepada masyarakat alam Melayu ataupun Nusantara. Kerana kalau anda baca buku ni, kita boleh tengok sebenarnya ulama-ulama di Malaysia ataupun tanah Melayu ni sebenarnya sangat hebat. Saya boleh nampak kehebatan ulama-ulama kita pada zaman dahulu lah. Yang mana dia punya latar belakang dia tu, boleh dapatlah buku ni. Untuk tahu lebih lanjut lah. Sebab kalau kita cerita orang zaman dulu ni, namanya kebanyakannya lebih kurang je. Namanya kebanyakan lebih kurang. Kita perlu membaca mungkin sekurang-kurang dua kali lah untuk tahu susur galur ataupun salah silah perjalanan tok-tok guru kita yang belajar tentang akidah ni dan bagaimana mereka menulis. Mereka menulis buku tentang sifat 20 ni, satu orang tu boleh dia menulis sampai 2-3 jugalah yang menjelaskan buku yang pertama, kemudian dia mengkritik sendiri buku dia. Itu cara pengajian orang zaman dulu lah, menulis buku. Dia mengkritik buku sendiri. Selalu orang lain yang mengkritik. Tapi dia mengkritik buku sendiri, subhanallah. Tahniah kepada penulis kerana dia, kalau kita tengok di bahagian akhir, jumlah rujukannya saya kira lebih 100 untuk menghasilkan buku yang nipis ni. Wow. Lebih 100. Saya rasa kalau kira by helaian adalah dalam 5-6 helaian, tulis dia punya rujukan sahaja. Memang sangat banyak rujukan yang dilakukan. Tetapi untuk membaca buku ini, selain daripada bacaan, suka untuk saya ingatkan, untuk rujuk juga kepada para alim ulama. Kalau macam zaman sekarang ni, semua benda boleh dicari di YouTube lah. Selalunya untuk syarahan-syarahan kepada sifat-sifat bagi Allah apa semua ni lah. Jarang buku pasal buku Islam Melayu yang nak ada rujukan sampai 100 lebih lah. Selalunya rujukan sikit je selalunya. Saya kira setakat itu sahaja dahulu perkongsian saya tentang buku Sifat 20 ni lah.
Kerana yang lebih penting bagi kita adalah dia ibaratnya macam kita hidup di akhir zaman ni, kembali memperbaharui lah keimanan kita, kembali memperbaharui pengetahuan kita tentang asas dalam akidah. Sebab perkara paling asas, benda ni kalau kita, kalau orang yang belajar di pondok-pondok, memang dia penekanan kepada benda ni dululah. Sebab ada satu apa kita panggil kata-kata hikmah lah, orang kata awwaluddin ma'rifatullah, dia kata kan, perkara-perkara pokok dalam agama ni adalah mengenal Allah. Sedangkan dalam Al-Quran sendiri ayat pun memberitahu bahawa sesungguhnya aku tidak menciptakan manusia dan jin ni untuk beribadah. Dan ada tafsiran beribadah tu bermaksud mengenal. Dan macam mana cara nak mengenal? Dengan cara beginilah. Kita belajar, kita tahu sekurang-kurangnya, kita tahu sifat-sifat bagi Allah ni, barulah kita ada rasa, kita datanglah rasa macam oh, bahawa semua benda ni dijadikan oleh Allah. Dan dalam masa yang sama kita diberi pilihan. Kita diberi pilihan untuk buat, kita nak buat macam mana selepas kita tahu benda ni. Tadi Saudara Zulaifah mengatakan bahawa ulama-ulama dahulu namanya hanya biasa-biasa. Apakah yang dimaksudkan dengan nama yang biasa-biasa? Bukan nama moden macam sekarang? Oh, bukan. Maksud saya kat situ, sebenarnya kalau mengikut trend zaman dahulu, nama-nama yang diberikan kepada mereka ni berbunyi lebih kurang je. Yang seorang nama Muhammad Zain, yang seorang nama Zainuddin. Seorang lagi nama Ahmad Zain. Semua ada Zain-Zain. Jadi bila baca sejarah sejarah bagaimana berkembangnya sifat 20 ni, dia kena teliti sikit lah, ni Zain yang mana satu ni yang buat dulu. Sebab kadang-kadang kita sendiri yang membaca ni boleh tertukar, yang ni dulu baru yang itu. Dia macam tu. Okay. Saudara Tuan Azuddin, ada soalan? Penambahan? Dia macam dalam buku ni kalau translation dia dia guna macam mana? Contoh macam mesti ada sifat sama kan? Sama. Dia guna, kalau cuba tengok dalam buku tu, dia guna mendengar ke pendengar ke? Dia guna mendengar, yang mendengar. Oh, mendengar. Ya, oh, okey. Dia guna mendengar lah. Dia guna, sekejap ya saya tengok. Dia guna mendengar, yes. Men. Oh. So kalau macam dalam kitab-kitab kuning, ulama-ulama yang Melayu lah, tanah Melayu dia banyak guna pendengar. Ya, pendengar. Itu kira yang ni dia moden kan. Tapi dalam ada beberapa perkataan yang tak boleh nak di, memang istilah dia macam tu, dia tak boleh nak tukar. Melainkan di kena terangkan istilah tersebut. Jadi dia letaklah di nota hujung tu. Oh. Jadi nice. Macam sifat-sifat 20 maksudnya kena, memang ada tak dalam buku tu macam ditulis memang kena semua wajib tahu sifat 20 ni ke, ataupun macam dia ada pembahagian? Oh, sekadar tahu secara ijmal maksudnya macam secara ringkas, secara, ataupun pilih secara detail, ada tak macam dalam buku ni dia beritahu okey kena belajar secara detail ataupun boleh je belajar secara ringkas, tak payah belajar detail pun tak apa ke, macam mana dalam buku ni? Kalau dalam buku ni rasanya tak, dia secara, dia dalam ni pun memang dia bagi secara ringkas sajalah. Sekurang-kurangnya kita tahulah, sebab kalau kita nak rujuk kepada buku-buku yang lain pun rasanya ada beberapa sahaja yang masih lagi menjadi perbahasan sebahagian ulama lah, sama ada perlu ke tak benda ni diletak, disandarkan kepada Allah ataupun tak. Tapi overall buku ni dia tidak mention lah benda ni perlu dibelajar secara ringkas ataupun perlu dibelajar secara mendalam. Tapi kalau berdasarkan kepada gaya penulisannya, benda ni adalah asas yang seboleh-bolehnya, sekurang-kurangnya kita tahulah. Bila sebut benda ni, kita tahu, ni sifat bagi Allah. Dan sekurang-kurangnya kita tahu, macam mana nak membuktikan sifat ni, begini. Okay. So boleh dijadikan rujukan lah, senang lah kalau macam nak tahu sifat-sifat 20 semua tu kan? 20 sifat kan? Dia boleh dijadikan rujukan. Tapi rasanya kalau orang tu tak biasa dengan beberapa terma, dia perlukan juga rujukan kepada sumber-sumber luar yang dipercayai lah. Okay. Saya sangat tertarik dengan buku ni sebab dia ada membicarakan sejarah sifat 20 ni lah. Sebab selalunya bila orang cakap pasal sifat 20 ni, orang akan cakap ulama-ulama zaman sekarang yang menyusun untuk memudahkan untuk kita memahami. Tapi dalam buku ni dia ada cakap ada berlaku pertembungan dengan falsafah, dengan culture-culture yang lain lah. Nilai tambah satu lagi adalah benda ni pun diterjemahkan oleh golongan orientalis. Dia cerita sikit lah.
tapi dia cuma terjemahlah, dia tak bagi tahu sama ada orientalis tu mengkritik ataupun apa. Cuma benda ni memang mendapat perhatian sehingga ke Eropah ketika itulah, waktu awal-awal pembentukan cabar ilmu sifat 20 ni, memang sampailah ke Perancis, Inggeris, Sepanyol, semua Jerman. Untuk kata-kata terakhir saya, sama-samalah kita mengulang kaji. Zaman saya dulu selalu juga dengar lagu Raihan kan, lagu Raihan tentang sifat Allah tu kan, Ayah Nazgur sifat Allah, yang tu kan. Kita selalu dengar benda tu, walau waktu kecil tu kita cuma nasyid je sebab benda tu lagu, siapa tak suka lagu. Tapi bila sekarang ni, bila yang umur-umur kita sekarang ni pun kita tahu, oh, ini sebenarnya nak menceritakan tentang sifat Allah, macam mana kita nak memahamkan bahawa semua benda yang terjadi dalam dunia ini atas takdir yang Allah sudah tentukan. Dalam masa yang sama, kita ada pilihan sama ada nak buat ataupun tidak. Jadi boleh dapatkanlah buku ni, Sifat 20 ni di PTS. Harganya RM20 sahaja. RM20 sahaja. InsyaAllah boleh fahamlah dengan bahasa. Saya kira bahasa yang digunakan ni memudahkan kita untuk faham kitab-kitab kuning itulah. Bahasa yang digunakan memang bahasa Melayu moden lah. Itu soalan yang saya nak tanya, lupa nak tanya. Kenapa anda merekomen buku ni? Saya sedang menjawab soalan tu. Itulah sebabnya saya rekomen buku ni untuk kita belajar semula. Kod-kod lah zaman waktu sekolah dulu, dengar tak faham ke tak buat apa benda, mungkin boleh dapatkan buku ni lah untuk menambah kefahaman kita, dan dalam masa yang sama mungkin membuka minda kita untuk belajar tentang sifat-sifat bagi Allah lah. Okay, I think that's all for now. Okay, saudara Zafar, terima kasih di atas review resensi buku ini. Dan terima kasih kepada Tuan Azudin kerana datang sekali untuk kita membicarakan buku ini. Okay, so kepada viewers, boleh dapatkan buku ini dari pihak PTS, website-nya. Saya akan letakkan link di description nanti. Okay, that's all. Thank you for watching. Please comment, share, like and subscribe. Bye. Bye.